Ini mungkin main ilmu pengetahuan yang paling menakjubkan yang bisa Anda buat. Anda akan membutuhkan 4 magnet cincin, sebuah pensil, karet, dan banyak barang-barang yang tidak biasa. Pertama, ambil sepotong karet dan tusuk 3 batang kayu sehingga membuat segitiga sama sisi dengan jarak 4 cm dari tiap kayu. Kemudian, oleskan lem pada kayu supaya mereka ketat. Oleskan lem di tengah-tengah karet, ambillah sebuah koin, dan tempelah koin tersebut di tengah dasar karet. Kemudian, ambillah sebuah kartu tebal dengan lubang di tengah, juga dengan 3 lubang kecil, dan selipkan kayu-kayu ke dalam lubang kecil itu. Sekarang, ambil 4 magnet cincin dan tempatkan mereka sehingga semua magnet menolak magnet pusat. Ambil lem dan oleskan pada kayu. Kemudian pilih 3 magnet dan perlahan-lahan tempatkan mereka pada kayu. Jangan sampai mengubah posisi magnet. Mereka harus tetap dalam orientasi yang sama. Biarkan rakitan kering untuk sementara waktu sehingga magnet tetap. Kemudian ambil pensil dan masukkan magnet ke dalamnya. Ambil potongan kertas, lalu oleskan lem dan tempel seperti spiral ke seluruh pensil. Sekarang tempatkan ujung pensil pada koin. Sesuaikan magnet pada pensil, turunkan atau naikkan, dan berilah pensil putaran untuk membuatnya berputar. Akhirnya ambillah baling-baling dengan kipas kecil. Tusuk pin dan dorong pin ini dalam karet pada akhir pensil. Tempatkan rakitan ini di bawah kipas angin, pensil ini terus berputar selamanya.